Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Kali ini saya mau pasang LED di lampu panel AC, teman-teman. Jadi cara ganti lampu panel AC. Jadi pertama kita buka ini, teman-teman. Kita buka. Selalu di sini ya ada bautnya nanti. Kita lihat dulu. Oke, ikuti terus video saya, teman-teman. Melepasnya kita tarik aja ini, teman-teman. Dari atas ini langsung kita tarik. Kita tarik, dia udah ada klem ini, cuman klem-klem kayak gini dia. Saya dulu. Terlepas, lihat sendiri, teman-teman. Seperti ini harus terlepas. Dilepas dulu bautnya ini biar enggak ganggu ini. Kita lepas dulu. Nah, kancingnya ada di sini, teman-teman. Ini kancingnya ini. Jadi kita tekan bagian luar sini, kita tekan pakai obeng. Kita tekan, baru kita tarik. Ya, seperti ini, teman, sudah terlepas dia. Biasanya lampunya warna apa ini? Warna kuning kalau tidak salah ini. Nah, itu lampunya di tengah-tengah itu, teman-teman. Itu lampunya di tengah-tengah. Ini tipe lampunya itu. Ini kan rencananya mau saya ganti lampu LED nih, teman-teman. Kalau lampu LED itu pakai tipe T5 kalau tidak salah ini. Jadi yang T10 itu biasanya untuk lampu kota itu T10. Tapi beda mobil beda juga sih biasanya. Tapi kalau untuk Avanza itu biasanya lampu kota rata-rata pakai T10. Kalau untuk rating yang model tancap itu T20. Jenis lampunya. Nah itu, teman-teman, lampunya di dalam itu. Yang kecil ini kuning itu, jadi dia nanti mancarkan cahayanya kan ke sini, dia lewat ini mika-mika ini. Ini rencana mau saya ganti pakai lampu LED T5. Ya, kita cabut dulu, teman-teman. Kita usahakan cabut, kita tes cabut pakai ini, teman-teman. Penjepit apa ini namanya? Pokoknya pakai inilah. Kita jepit pakai ini nanti lampunya. Kita tes. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Lampunya T5. Oke, kita coba ganti, teman-teman. Ini lampu standarnya warnanya kayaknya kuning atau kuning-kuning lampu standar itu kan. Nah, nanti kita lampu ganti lampunya pakai LED. Ini, teman-teman, sudah saya siapkan LED-nya. Nah, seperti ini. Seperti ini dengan LED-nya. Namanya TED LED T5. Warna kuning, biru, merah, putih. Tapi kan ini cuma satu lampunya, makanya ganti satu aja. Jadi nanti tampilannya bisa lebih bagus ya. Nanti kalau malam saya teskan, saya kasih lihat hasilnya, teman-teman. Oke, saya ganti dulu, teman-teman. Sudah terpasang, teman-teman. Setelah terpasang kita tes nyalanya, teman-teman. Nyalanya ada di merah ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi nanti tampilannya yang di sini. Ini kan dia tembus ini, teman. Dia tembus di sini dia. Jadi lebih ini juga jadi merah warnanya nih. Tergantung kesen apa sukanya masing-masing, teman. Pengen warna apa? Warna kuning, merah, putih bisa. Kalau sudah kita pasang kembali. Nanti malam saya tes, teman-teman. Kayak apa hasilnya kan. Jadi kalau malam kelihatan dia, teman-teman, kelihatan lebih bagus. Jadi kalau begini, belum kelihatan, teman-teman. Belum seberapa kelihatan ini. Ya, sudah selesai, teman-teman. Kita pasang kembali. Jadi ini kelihatannya kalau malam dia. Kalau malam baru kelihatan ya. Oh ya, LED-nya tadi kalau
masangnya kebalik dia enggak nyala teman-teman. Jadi tinggal cabut, tinggal kita balik lagi, tinggal kita balik, ini kita tancapkan lagi, biasanya nyala sudah. Nanti ini kan warna merah nanti, jadi ini nyala merah semua teman. Ini nyala merah, ini nyala merah, ini juga nyala kan. Ini biasanya kalau malam, malam-malam kelihatan ini angka-angkanya ini. Tapi biasanya kuning kan. Nah ini ganti warna merah tadi, LED, lampu LED merah. Nanti kalau bosan tinggal ganti lagi, ganti warna biru kah. Jadi seperti ini lagi, seperti ini tadi teman-teman lampunya. Ini lampunya kalau beli namanya T5, T5 tancap ini teman-teman, 60 LED-nya. Kalau untuk rating yang tancap itu T20, kalau yang untuk lampu kota T10 teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini tampilannya malam dia. Jadi kelihatan nyala semua ini teman-teman. Nyala merah, kalau biru dia nyala biru juga. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.